Daniel pasal 10 ayat pertama, the message was true, but the appointed time was long. Ketika perjuangan pergumulan kita jauh lebih lama daripada apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, bagian yang keempat yang bisa kita kerjakan adalah ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Dan berkata, hei engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Bagian yang keempat, ketika apa yang diharap, yang kita perjuangkan jauh lebih lama daripada yang kita harapkan, yaitu izinkan damai sejahtera Tuhan itu memerintah hati kita. Izinkan damai sejahtera Allah itu memerintah hati dan pikiran kita, sehingga kita percaya bahwa Tuhan itulah saja yang menyertai kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.